بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa tak bosan-bosannya kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan dan kenikmatan yang sangat banyak sekali sehingga kita tidak akan bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Semoga dengan kita memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi akan memberikan syafaatnya kepada kita nanti pada hari pada hari kiamat. Semoga kita termasuk ya, salah satu dari orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita lanjutkan kembali pembahasan kita ya yang kita ambil ya kita bahas dari sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdussalam Bali yaitu Wiqayatul Insan minal Jinni wasyaiton ataupun dalam terjemah Indonesia ya ini berjudul seluk-beluk dari alam jin dan alam jin dan syaitan di kesempatan sebelumnya kita telah membahas beberapa tempat dari tempat tinggal jin. Di antaranya kita sudah menyebutkan yaitu jin itu mereka tinggal di daerah di gunung. Ya, ada jin yang dia tinggalnya tinggalnya itu di di gunung. Makanya ya ada orang yang terkadang ketika berada di gunung Sepertinya dia sudah sering lewat di daerah di jalanan tersebut, akan tapi bisa disesatkan oleh oleh jin. Ya, karena memang gunung itu adalah merupakan tempat tinggal tempat tinggal mereka, kawasan mereka. Karena jin ini mereka sangat suka tinggal di tempat-tempat yang sunyi, ya, termasuk adalah daerah daerah gunung. Daerah gunung adalah merupakan kawasan dari dari para para jin. Maka jangan heran jika sampai orang tersesat di gunung walaupun dia sudah sering ya bolak balik di di gunung tersebut. Ya, karena memang jin ingin menye, menyesatkannya. Kemudian ada juga ya tempat jin itu termasuk juga adalah mereka tinggalnya itu terkadang di lembah-lembah. Ya, di lembah-lembah yaitu di bawah kaki kaki gunung ya, ini biasa yang mereka tinggal di lembah-lembah ini adalah jin-jin yang jin-jin yang kafir tapi juga tidak menutup kemungkinan ya jin-jin muslim juga terkadang ada yang mereka tinggalnya itu di di lembah-lembah kemudian ada juga jin yang mereka tinggalnya itu di di lubang baik di lubang tanah ataupun di lubang pepohonan. Hmm. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk buang hajat ataupun buang air kecil di lubang-lubang. Ya, di antaranya adalah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, لا يبولن أحدكم في Janganlah kalian ya, kencing di dalam di dalam lubang qalu li qatadah maka kemudian mereka pun bertanya kepada qatadah wa ma yuqrahu minal bauli fil juhri apa yang membuat dilarang ya kencing di di lubang ya qala maka kemudian qatadah pun mengatakan yuqalu innaha masakinul jinni dikatakan bahwasanya sesungguhnya Lubang itu adalah merupakan tempat tinggal dari dari jin. Ya, di sini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian kita lanjutkan lagi ya di mana lagi tempat tinggal tempat tinggal dari jin-jin tersebut. Ya, di mana mereka sangat suka dengan tempat tinggal mereka, ya sehingga mereka membuat Tempat tinggal di di tempat tersebut ya kita lanjutkan di kesempatan kali ini ya, yang selanjutnya adalah tempatnya mereka suka di pemakaman ya ataupun suka di kuburan nah, makanya kalau kadang ada yang lewat di kuburan ya tiba-tiba terkejut ya ada nampak putih-putih duduk di nisan kuburan. Ya, ini biasa saja seharusnya kita karena memang itu adalah merupakan tempat tempat tinggal mereka. Kenapa pemakaman jadi salah satu tempat tinggal mereka? Bukan karena mayat-mayat yang ada yang ada di kuburan tersebut, ya akan tetapi karena mereka bangsa jin ini suka berada di tempat-tempat yang tempat-tempat yang sunyi ya salah satunya adalah adalah kuburan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita setelah beberapa jeda berikut ini. kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ya, taala. jadi kuburan walaupun dia merupakan tempat ya tempat tinggal mereka ya tempat tinggal dari bangsa jin ya maka tidak seharusnya kita takut ketika melewati melewati kuburan. Karena di antara kaum muslimin ya itu terkadang sangat takut sekali ketika melewati melewati kuburan kadang sudah hanya lewat saja di kuburan tiba-tiba badannya kadang ada yang tiba-tiba merasa merasa panas ya ada yang dia ketika lihat nampak kuburan langsung lari ya karena karena takut ya, buk, tidak seharusnya tidak seharusnya seperti itu ya, jadi kita tidak seharusnya takut kepada kepada kuburan ya apalagi sampai ada keyakinan bahwasanya Ya terkadang mayat yang ada di dalam kuburan ini bisa bangkit ya sesuai dengan dia meninggalnya ini karena apa? Ya, kalau dia meninggalnya karena kecelakaan ya maka dia akan bangkit dari kuburan tersebut yang menjadi setan yang hantu yang penasaran. Ya ataupun ada menyebutnya terkadang dengan e, kuntilanak kalau yang dia perempuan. Ya, ataupun kalau yang dia nantinya lupa ya melepas tali pocongnya maka disebutlah setannya ini adalah hantu-hantu pocong Kalau yang dia nanti karena melahirkan ya nanti disebutlah dengan setan sundir bolong ya, dan lain dan lain sebagainya maka ini semuanya adalah hanya mitos-mitos saja tidak benar karena orang yang sudah meninggal, orang yang sudah wafat ya, mereka tidak akan mungkin lagi bangkit dari dari kubur. Ya. Jadi mereka yang sudah meninggal, ya sudah dikuburkan tidak mungkin bangkit dari kubur ya. Kalaupun ada yang bangkit dari kubur itu adalah jelmaan, adalah perbuatan dari dari setan-setan tersebut yang ingin menyesatkan manusia. Nah, Ya, ingin menyesatkan manusia sehingga mereka takut kepada kepada setan tersebut bukan malah takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan tapi takutnya itu kepada kepada setan tersebut ya, maka ini tidak tidak benar ya yang seperti ini ya ada kisah-kisah ya di Indonesia mitos-mitos ini sangat banyak ya khurafat-khurafat Ya kisah-kisah bohong ini sangat sangat banyak sekali ya. Yang kisah hantunya pun sangat sangat banyak ya. Bahkan untuk nama-nama hantunya juga di Indonesia ini sangat sangat banyak sekali. Ya. Jadi walaupun kuburan merupakan tempat ya dari e, bangsa jin ya, tidak seharusnya kita takut dengan tempat tinggal mereka tersebut. Ya. Walaupun mereka tinggalnya di situ ya sudah biarkan saya seperti seperti biasa ya bahkan kalau bisa ya karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya memerintahkan kepada kita agar kita itu sering untuk berziarah kubur yang tujuannya apa tujuannya adalah agar kita mengingat kematian bukan malah meminta doa ya, meminta doa yang dari orang yang ada di dalam kubur akan tapi kita mendoakannya dan tujuannya adalah agar kita mengingat ke kematian. Agar kita setelah mengingat kematian tujuannya apa? Agar semakin khusuk lagi beribadah kepada kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah takut kepada kuburan ya, kemudian malah meninggalkan meninggalkan salat. Karena rata-rata orang yang dia takut kepada kuburan ini kebanyakan ini adalah orang-orang yang meninggalkan salat sehingga hatinya sangat kosong dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya dan hayalan-hayalannya adalah seperti yang dia tonton di televisi ya dari film-film horor yang dia yang dia tonton maka ini tidak tidak benar ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian ya tempat tinggal jin yang keselanjutnya adalah di antaranya adalah kandang kandang unta. Ya. Kenapa? Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad, Rasulullah membolehkan umatnya sholat di kandang kambing namun melarang sholat di kandang unta. sebagaimana ya. disebutkan Rasulullah bersabda, silahkan kamu sholat di kandang kambing" Ya, tapi jangan sholat di kandang di kandang unta, ya sebab ia diciptakan dari dari syaitan. Ya, Hadis riwayat e, Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, melarang kita sholat di kandang kandang unta. Ya ini adalah biasanya dilakukan oleh orang-orang e, yang mereka memelihara. Ya, memelihara onta, ya jadi kadang tempat sholatnya itu dekat dengan kandang kandang onta, ya tapi tidak seharusnya ya kita sholat di tempat di tempat tersebut ya walaupun larangannya di sini ya sebagian ulama menyebutkan larangannya di sini adalah hanya e, larangan makro ya ya tidak sampai ke e, posisi posisi haram, ya, tapi di sini hanya sampai makruh saja solat di kandang di kandang onta ya karena itu tadi ya karena ya setan ya tempatnya itu ya berada di kandang di kandang onta ya tapi ya kalau kita memang rumahnya misalnya kalau untuk di Indonesia mungkin untuk onta saja tidak tidak ada ya seperti itu tapi kalau kita mau e, solat ya yang diperbolehkan adalah solat di kandang di kandang kambing ini yang di yang diperbolehkan ya tapi lebih bagusnya tentunya ngapain kita sholat di kandang kambing kan seperti itu ya lebih bagusnya ya kita sholatnya di di masjid masjid kaum muslimin yang di situ tempatnya juga bersih nyaman ya dan dan menyenangkan ketika kita juga bisa berjumpa dengan saudara saudara kita yang saudara saudara kita yang lainnya ya karena apa ya karena itu tadi ya ini adalah merupakan larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tempat tinggal jin yang keselanjutnya adalah WC dan tempat-tempat yang najis. Ya, jadi jin juga senang ya mendiami tempat buang air ataupun toilet. Ya berdasarkan hadis dari Zaid bin Arqam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna hadhihi muhtadaratun fa idza ata ahadukum falyaqul allahumma inni khubusi wal khaba'is ya rasul sallallahu alaihi mengajarkan sebuah doa ketika kita masuk ke, ke kamar mandi ya sesungguhnya tempat buang air ini adalah dihuni oleh oleh jin maka apabila salah seorang dari kalian hendak ke tempat buang air kecil tersebut ya ke toilet tersebut maka bacalah doa a'uzubika Allahumma inni a'uzubika min minal khubusi wal khubais. ya. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Imam Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentunya setelah beberapa jeda berikut ini. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika kita ya ingin ataupun akan memasuki kamar mandi, maka kita harus membaca doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena tujuannya apa? Karena ketika kita berada di kamar mandi, bisa saja kita ya membuka aurat kita dan ini sudah pasti. Ya, pasti kita ketika di kamar mandi itu membuka aurat kita. Dengan kita membaca doa ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup dari pandangan pandangan jin, dari pandangan pandangan setan. Ya. Jadi, kalau di kamar mandi ini yang ada adalah jin-jin yang jin-jin yang jahat, jin-jin yang kafir yang mereka tinggal di di kamar mandi. Ya. Ini adalah sebagaimana pengalaman dari ya Syekh sendiri, Syekh Wahid Abdul Salam Bali ketika dia merugiah seseorang ya sini sebutkan ya saya pernah bertanya kepada salah satu jin muslim ya, salah satu jin muslim apakah kamu tinggal di tempat buang air kecil ya mereka menjawab tidak ya, ini jin muslim jadi katanya saya tidak tinggal di eh, tempat buang air kecil ya. Tetapi bukankah ya ada hadis yang menyebutkan bahwasanya jin itu tinggal di tempat-tempat buang hajat dan buang air kecil. Ya tempat-tempat buang buang air yaitu toilet, WC dan dan lain sebagainya. Maka kemudian jin muslim itu pun menjawab benar, ada hadis yang demikian dan benar adanya ada jin-jin yang mereka tinggal di kamar mandi tersebut di toilet tersebut akan tetapi itu adalah khusus untuk jin-jin kafir, jin-jin yang fasik, ya, jin-jin yang durhaka, ya, mereka itu sangat suka di tempat-tempat yang kotor dan bernajis. Jadi jin-jin yang kafir ini mereka sangat suka di tempat-tempat yang tempat-tempat yang kotor dan najis, ya bahkan yang bisa membahayakan diri diri mereka sendiri. Ya. Jadi ini ya, kerjaan mereka ya seperti ini. Makanya ada terkadang ya di antara sebab ya gangguan jin itu ya adalah karena jin itu jatuh cinta kepada orang yang dirasukinya. Jadi dia tidak mau ada orang yang menikah dengan orang tersebut karena dia sudah sudah jatuh cinta kepada orang tersebut. Sebabnya apa? Karena ketika dia masuk ke kamar mandi, masuk ke toilet dan lain sebagainya tidak membaca doa. Sehingga jin tersebut ketika melihat auratnya dia sangat suka kepada si wanita tersebut. Ataupun kepada si laki-laki tersebut. ya Sehingga dia jatuh cinta kepada kepada manusia tersebut. Ya. Maka ini ya maka ketika kita masuk ke kamar mandi maka kita baca kita baca doanya agar pandangan jin-jin jahat tersebut, jin-jin kafir yang berada di kamar mandi itu dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat melihat aurat kita. Dan juga ya, karena jin-jin yang kafir ini... mereka sukanya juga wangi apa namanya? bau-bau yang tidak sedap. Ya, mereka sukanya ini bau-bau yang bau-bau yang tidak sedap mereka sangat sangat suka. Ya makanya ya kita harus e, banyak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya dalam semua dalam semua keadaan kita dalam semua kondisi kita kita meminta perlindungan kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian yang kita sampaikan di kesempatan kali ini Ya, dan insya Allah di kesempatan yang akan datang kita akan masuk ke pembahasan yang lainnya yaitu apakah jin ya mereka itu makan dan makan dan minum seperti seperti manusia ya semoga bermanfaat untuk kita semua kita tutup dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته